Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathurrahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana caranya mencairkan limit GoPayLater ke saldo OVO ya. Oke, kalian butuh sebuah aplikasi. Di sini namanya Ultra Voucher. Oke, ini aplikasinya kalian download dulu di Play Store, registrasi dan maksud dan login ke aplikasi Ultra Voucher tersebut. Nah, gimana caranya supaya limit GoPayLater cair? Oke, kalian klik aja yang ada tulisan Ultra Value. Kalian lihat di situ saldo saya ada 671.200. Kan saya tambahkan 100.000 jadi 771.200 rupiah. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung klik aja Ultra Value, lalu beli. Nah, oke, kalian tinggal pilih sini. Kebetulan saya mau ngisi saldo 100. Oke, tambahkan ke keranjang, lalu bayar. Oke, setelah itu kalian pilih selanjutnya. Nah, sini ada dua pilihan, ada pembayaran instan GoPay, ada menggunakan Shopee Pay. Oke, kita bayar dengan GoPay aja. Lalu selanjutnya, oke, kita bayar juga. Nah, di sini akan diarahkan ya ke GoPayLater. Jadi kalian lihat itu yang warna biru di bawah. Oke, sudah terlihat di bawah dan sudah terdeteksi ya. Oke, kita langsung konfirmasi dan bayar. Lalu konfirmasi. Oke, pakai sidik jari aja ya untuk melanjutkan transaksi. Lalu masukkan 6 digit PIN. Oke, di sini pembayaran berhasil menggunakan saldo GoPayLater ya. Oke, transaksi sukses dan biaya admin 2.093. Oke, selesai. Dan saldo Ultra Value bertambah menjadi 771.200. Oke, akan saya pindahkan saldo yang 200.000 yang 100.000 rupiah tadi ke OVO ya. Oke, pilih yang namanya e-money. Nah, di sini ada tulisan e-money. Nah, kalian pilih e-money, di sini OVO. Baru masukkan nomor OVO kalian. Oke, langsung pilih ya, beli. Nominal top up kalian pilih aja yang 100.000 rupiah. Oke, simpan favorit nomor, baru kita beli sini. Nah, langsung kita bayar. Pilih metode pembayaran pakai Ultra Value. Oke, selanjutnya lalu bayar. Masukkan PIN Ultra Voucher kalian. Oke, berhasil ya. Kalian bisa lihat di apa historinya ya, bahwa pengiriman ini sudah berhasil. Nah, ini ada yang paling atas 29 Juni 2022, status pesanan transaksi sukses. Oke, itu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like dan bagikan video ini jika dirasakan bermanfaat. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.